inilah tumpukan material yang kemarin terbawa banjir lahar hujan Gunung Merapi. Ya, banjirnya kemarin lumayan besar, dan kalau dilihat sebelumnya di sini banyak sekali lubang-lubang, sekarang sudah tertutup oleh material yang terbawa banjir lahar hujan yang terjadi Selasa sore kemarin. Ya, nanti kita akan bandingkan dengan visual yang saya rekam Selasa pagi ya dengan hari ini. Perbedaannya cukup besar karena kemarin di sini banyak sekali cerukan-cerukan ya. Dan sekarang ini sudah tertutup lagi oleh material berupa pasir, batu, kerikil ya. Dan ini sudah ada warga penambang pasir ya yang datang di Sungai Boyong ini ya. Saat ini pukul 05 WIB ya. Ini sudah datang mungkin mengecek ya, karena ada peralatan yang ditinggal kemarin ya, seperti skop ya, angko, ada yang ditinggal, apakah masih aman atau tertutup material. Nah, ini baru datang ya. Ini ibu-ibu ya, ibu-ibu ini juga ikut menambang pasir di lokasi ini. Ya, masih ada sisa air ya. Ibu-ibu pagi ini sudah ada yang datang. Batu-batu yang terbawa banjir lahar hujan. Kembali ke visual Merapi ya, meskipun tidak tampak, ini terdengar suara gemuruh lagi dan sepertinya sudah ada material yang meluncur ke arah barat, material guguran. Itu masih merah itu ya, bawah itu ya. Nah, itu tadi. Ya, inilah Kali Boyong ya, berhulu di Merapi ya. Banjir lahar hujan yang terjadi Selasa sore kemarin ini membawa material cukup banyak. Ini sudah penuh lagi ya. Sudah penuh lagi materialnya. Tentu ini menjadi berkah ya bagi warga. Batu-batu, pasir, material bangunan kualitas nomor satu ini.
lubuk juga yang tadi. Oh, cari kayu ini ya. Bawa kayu ini ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini saya berada di tebing Sungai Boyong ya, dan kemarin terjadi aliran banjir lahar hujan yang lumayan gede, dan saat ini Sungai Boyong ini sudah penuh dengan material lagi. Hari ini hari Rabu ya, libur nasional tanggal 20 Oktober 2021. Semoga semuanya sehat walafiat, tetap semangat, dan semoga Merapi tetap aman, terkendali, adem ayem selalu. Rahayu, rahayu, rahayu.
batu-batu besar yang terbawa oleh aliran banjir lahar hujan. Masih ketutup awan tebal ya puncaknya. Namun kita bisa lihat jejak-jejak luncuran lava ya. Dan masih dominan ke arah barat daya. Ya. Nah, ini jejak-jejak luncuran bisa kita amati dari lokasi ini. Jauh ya di belakang Bukit Turgo. Ya, sepertinya ada pipa yang kena aliran ya. Ya, bisa kita lihat saat ini. Coba kita akan zoom. Ya, ini pipa air bersih ya. Terbawa aliran banjir lahar hujan kemarin ini. Ini juga terlihat ada pipa juga, tapi masih aman kondisinya. Pipa air bersih karena banyak sekali ya jalur pipa di sini mengambil dari sumber mata air yang ada di sekitaran Turgo ya, utara Turgo. Dan ini untuk warga di sekitaran Lereng Merapi, Kecamatan Pakem, Turi, ya, dialirkan ke sejumlah dusun ya, yang ada di Lereng Merapi, Kabupaten Sleman. Ya, karena materialnya, tambahan materialnya cukup banyak, ya, biasanya jam segini ini sudah cukup banyak warga yang menambang ya, dan truk-truk penambang pasir ya. Ini tampaknya penambangannya kembali dilakukan di wilayah selatan ini ya. Itu suara truk-truk penambang pasir sudah mulai berdatangan ke Sungai Boyong.
pipanya juga sudah lembreh nih ya. Ke nah ini juga kalau ada aliran lagi ini bisa hanyut lagi nih ya. Ini pipa air bersih ya. Sudah ada yang hanyut juga ini. Ya, saya ketutup saudaraku. Puncaknya masih ketutup awan tebal. Perlahan puncak mulai kelihatan. Tampaknya warga ini mengecek pipa air bersih ya.
sih yang sudah sampai ya. Ya pemirsa, sampai di sini liputan dari Sungai Boyong, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.